keputus asa. Buktikan padaku aku salah. Ku tak mahu harapanku musnah. Karena ku sayangi andai kata. Penyanyi Azira Syafinas difahamkan kini sedang mengalami satu penyakit, namun memilih untuk tidak berkongsi mengenai penyakit yang dialaminya. Kami dari Melody sentiasa mendoakan kesejahteraan buat Azira Syafinas. Okey, buat masa sekarang saya memang kalau boleh saya tak nak share apa-apa, tapi apa yang saya boleh ceritakan sikit, apa yang terjadi kepada saya, memang saya dah dapat nasihat doktor. Selebihnya saya tak boleh nak komen apa sangat. Dengan berlakunya masalah kesihatan Azira ni, di waktu Azira tengah meningkat naik dalam bidang lakonan, ada tak menjejaskan kerjaya? Tadi saya tak rasa benda tu menjejaskan pun. Bila dalam apa-apa yang kita buat pun akan ada ups and down. Tak kisah kita kerja apa, mungkin saya bekerja sebagai seorang pelakon dan penyanyi, ups and down. Kalau saya bekerja apa-apa pun, benda tu akan jadi pada harian. Bagi saya ini ada satu dugaan, saya just take it as a positive thing. Saya tak take it as negative pun. Kalau boleh, saya harap semua pun respect decision apa yang telah dibuat oleh saya dan juga pihak DFAM. Kalau boleh, saya tak nak panjang lagi kalau cerita. Kalau boleh, saya tak nak komen banyak sangatlah pasal benda tu. Macam Azira sendiri tak nak orang melihat Azira ni lemah. Tak semestinya kalau saya ada faktor kesihatan itu bermaksud saya lemah. Mungkin saya tidak cukup rehat, saya overwork, mungkin tak makan. You know that kind of thing. It can be a lot of factors. Tapi apa yang terjadi kepada saya, macam saya cakap, saya tak boleh nak explain dan saya tak boleh nak share pun sebab benda tu bagi saya is very confidential. Kalau boleh, saya cuma nak minta semua untuk doakan kesihatan saya dan juga DFAM juga.